Di era kemajuan teknologi seperti saat ini, urusan pemesanan hotel atau penginapan tentu sudah sangat mudah. Hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone, semua orang bisa melakukan booking hotel di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Selain itu, ada banyak sekali keuntungan booking hotel yang menggunakan aplikasi. Selain lebih mudah dan efisien, ada banyak promo reward maupun diskon yang terkadang diberikan oleh layanan aplikasi. Nah, Gadgeters, buat kamu yang sedang merencanakan liburan, biar tidak bingung, di video ini kami akan merekomendasikan 7 aplikasi booking hotel terbaik yang bisa kamu gunakan. Namun seperti biasa nih Gadgeters, sebelum lanjutkan videonya, subscribe dan nyalakan notifikasinya dulu ya, untuk selalu update dengan video-video terbaru dari situs Gadget. Dan saya Revani, berikut rekomendasi aplikasi booking hotel terbaik versi situs Gadget. Traveloka. Bila Anda ingin mencari aplikasi one-stop solution, Traveloka bisa dijadikan pilihan. Aplikasi ini memiliki fitur yang sangat lengkap serta menarik. Selain untuk reservasi hotel, Anda bisa melakukan pemesanan tiket pesawat, kereta api, dan bus melalui aplikasi ini. Di samping itu, ada juga fitur pembelian pulsa dan paket internet. Traveloka juga mengeluarkan fitur Eats, yaitu layanan pesan antar makanan. Seperti tak ada habisnya, Traveloka punya fitur Experience. Lewat fitur ini, Anda bisa memesan tiket wahana wisata, mengikuti kelas workshop, hingga pijit atau spa. Semua yang Anda butuhkan bisa dipenuhi dalam satu aplikasi. Tiket.com. Masih bingung menimbang-nimbang akan menginap di hotel atau di villa? Agar lebih yakin, coba bandingkan harga dan kamar keduanya lewat aplikasi ini. Aplikasi tiket.com menawarkan fitur untuk reservasi villa dan hotel. Jadi, Anda akan mendapatkan lebih banyak alternatif pilihan tempat untuk menginap. Selain reservasi hotel dan villa, tiket.com juga menjual berbagai tiket lainnya. Salah satunya yang menarik untuk dicoba adalah tiket event. Anda bisa membeli tiket konser, seminar, atau bahkan tiket masuk ke tempat wisata. Tidak perlu antri lama lagi untuk menikmati tempat wisata. Redors. Punya budget minim bukan berarti Anda tidak bisa tinggal di penginapan yang nyaman ya. Untuk Anda yang senang bepergian dengan cara backpacking, kami merekomendasikan untuk memesan hotel lewat aplikasi Redors. Redors adalah jaringan penginapan budget online terbesar di Indonesia. Meski hotelnya rata-rata bintang 2, Redors tetap memiliki fasilitas hotel yang lengkap. Anda akan diberi air mineral gratis, perlengkapan mandi, linen bersih, dan juga wifi. Anda pun jadi bisa lebih menghemat uang untuk biaya akomodasi. Agar lebih yakin dengan performance hotel, Anda bisa melihat rating dan membaca ulasan para tamu. Hotels.com. Siapa yang tidak suka bonus dan reward? Bila Anda ingin mendapatkan gratis menginap di hotel, Anda wajib melirik aplikasi yang satu ini. Hotels.com memberikan program rewards gratis satu malam setiap menginap selama 10 malam. Anda akan mendapatkan satu stempel untuk satu malam menginap. Bila Anda sering menginap di hotel karena urusan bisnis, aplikasi ini bisa menguntungkan Anda, Gadgeters. Namun jangan lupa untuk memeriksa syarat dan ketentuan reward ya. Misalnya tidak bisa digunakan pada blackout desk. Agoda. Jika Anda senang traveling ke dalam maupun luar negeri, aplikasi booking hotel online ini sangat bisa diandalkan. Pasalnya Agoda memiliki list hotel yang sangat lengkap. Anda bisa memilih hotel yang jaraknya bisa dipilih berdasarkan area yang ingin Anda explore. Meski harga yang ditampilkan belum termasuk pajak, Agoda sering mengadakan promo diskon hotel sehingga harganya tetap best deal. Saat Anda memesan hotel untuk menginap pada akhir pekan, Anda bisa mendapat ekstra potongan harga dari program Weekend Sale. Booking.com.
Saat melakukan reservasi hotel via aplikasi, Anda mungkin sering mendapatkan informasi yang kurang jelas dari keterangan yang diberikan. Untuk mengetahui jawabannya, Anda harus menelpon langsung ke hotel yang bersangkutan. Sayangnya melakukan panggilan lewat telepon bisa menguras pulsa Anda, Gadgeters. Namun kini Anda tak perlu khawatir, jika memesan hotel lewat booking.com, Anda bisa menghubungi pihak hotel tanpa biaya tambahan. Aplikasi ini memiliki fitur yang memberikan Anda akses untuk melakukan percakapan dengan admin hotel atau pemilik properti. Anda bisa mendapatkan informasi lebih jelas terkait pertanyaan Anda yang bisa disampaikan lewat chat. Trivago. Untuk mendapatkan harga hotel termurah, tentunya Anda harus membuka beberapa aplikasi booking hotel untuk membandingkan harga, ya Gadgeters. Hal itu tentu akan sangat memakan waktu. Jika Anda tidak mau repot, Anda cukup melihatnya dari aplikasi Trivago. Aplikasi ini akan memberikan informasi harga hotel yang sama dari berbagai aplikasi booking hotel. Anda tinggal memilih hotel dengan harga yang ideal yang ditawarkan di aplikasi booking hotel. Setelah memilihnya, Anda akan langsung dihubungkan dengan aplikasi terkait untuk melakukan transaksi booking hotel. Mudah dan cepat, bukan? Anda pun bisa mendapat hotel dengan harga terendah. Aplikasi booking hotel memang dapat membantu kamu merencanakan perjalanan dengan lebih mudah, ya Gadgeters. Selain untuk booking hotel, kamu juga bisa mencari fitur tambahan lainnya seperti booking tiket, sewa mobil, dan sebagainya. Pastikan pilihan pembayaran mudah dan tidak membebankan. Cek juga promo dari tiap aplikasi untuk mendapatkan harga kamar hotel yang termurah. Nah, Gadgeters, itu tadi rekomendasi aplikasi-aplikasi booking hotel terbaik dari kami. Semoga informasi ini bisa membantu kamu dalam menemukan hotel terbaik sesuai kebutuhan kamu, ya. Dan terakhir, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Revani pamit undur diri. See you on the next video and bye-bye.